Bentar. Mundur, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Repa Salwa. Repa Salwa. Jadi, guys, hari ini aku kedatangan paket ya, 5 paket. Aku kan tuku sejenenge. Kita cita nasi ya, guys, kopi orangku. Kan ning TikTok kan enek jenenge obat rambut. Lah, rambutku rambut mbek rambut Mbak Ikan kan podo. Rambut iki krul-krul ngembang ngene iki lho, guys. Dadi iki gak iso rapi nek gak dicatok. Lah, aku ki mikirku ki aku tuku telu, maksudnya iki tak kira ki cilik-cilik kok ngene iki. Kok cilik-cilik sak mene, tibake ora, tibake malah iki setengah kilo, guys, masam. Jadi ki aku tuku telu, gimang tak buka pakete. Makannya kok abot, aku ya ngono. Terus aku tuh Mbak Indah, Mbak, gelem gak smoting? Lah kenapa? Aku tuh obat smoting ini enak telu, enak sekilo setengah, aku ya ngono. Pacan iki tolol, aku tuh ngono. Aku kene untuk gua bapak gak tahu dulu diskusi nih guys, minum pilo marai. Jadi ki mumpung murah dan ini aku pikiranku sak mau nemang pitung puluh ribu, guys. Menurutku murah karena apa? Karena kan obat smoting kan larang. Dan ini aku untuk rego 70.000. Tak meneh ya guys. Ki jajal ki apa rambutnya sopo ae lak smoting jajal. Nah, korban pertama adalah internet. Korban pertama adalah internet. Jadi ki mumpung aku libur juga, guys. Aku enggak apa jenenge nek ngarani jumpa temen di. Buka kono. Aku enggak WS mumpung libur. Jadi ini mari kita salon-salonan di rumah. Dengan kokok jokan. Dah, salon mantuk. Halo, Assalamualaikum. Kenapa, Wak? Duh. Section lah tuh, kudu nih. Aku lagi dibagi, gitu. Berbagi, berbagu. Sek, ambil lo. Kalau sini nih. Orang dibuka iki. Iya. Wes pong. What the? Ini dibagi sih, guys. Dibagi supaya bisa berbagi. Dibagi supaya bisa berbagi. Kita salwa bajikan iyo. Asmoti ben apa sini ben kita tambahan bayi ben jadi biduan ya don nak main apa yang sama ini buka siji sawang limo
dan isinya juga full, teman-teman ya. Ya, lihat nih. Full. Ambune kok seger ya, kayak masker ya kuwi. Ambune kayak masker. Ini masker, guys. Gak tujuan-tujuan. Dengerin ya, guys. Nah. Jadi ini nanti ki kamu ku dengek ini loh, dengek. Iki nih mengaplikasikan ini jadi nganggu apa? Apa nganggu tangan? Aku sih tanganku udah pake kencengnya beri. Ini tanganku jadi kenceng, guys. Gak yuk, paling gak yuk. Itu tanganku juga kenceng. Kan seperti ini, jadi lembut, seperti lembut sudra. Dengek. Nek kalian pengen iki engko nek hasil api engko tak share ning gone iki, guys. Link TikTok ambek link Shopee ini. Soalnya ini enek kabeh. Enek Shopee ini, enek TikTok ini. Kalian sing gak tau di TikTok di Shopee, nek kan gak di Shopee di TikTok. Ambune seger, pemirsa. Seger. Heeh. Ambune be seger. Wangi. Wangi sih. Ini ditunggu nih nanti 1 jam. Jadi kita harus menunggu ini untuk mengencangkan dirinya sendiri. Woi. Banyunya Bunda Dewi kepek, guys. Sek. Mayu. Bener seger. Masa jamuan? Pemirsa. Ambune? Ambune seger pemirsa lagi. Kayak masker. Apa nganggur? Tapi kini nganggur gue, gue anggur itu. Gak usah itu dia. Apa ya? Anggur gue itu. Anggurnya tiga aja mau. Dikai pelindung itu dengan sarung tangan. Enggak usah sih itu nih. Enggak usah. Oke, guys, jadi ini adalah percobaan kedua aku. Ini adalah korban kedua, guys. Seperti biasa ya, Wah, Mbak adalah orang tertolol sedunia. Iya, wis ra. Lah aku lu gak sadar wah nek kuwi sakmono gedene. Astagfirullahaladzim, istighfar. Jadi tuku ngiliki pemirsa sedulur. Telu. Kanggo sapa ae coba? Mbah wae lah, kenceng ae. Apa rai? Iku nek dadi kenteng wong terkejut dulu. Rambut sawah ini juga sama, guys. Jadi tadi ide apa genetiknya bunda dan ayahnya itu kencang. Makanya kui ini rambutnya itu aslinya keriting. Tapi ini kayak kadang dikontaminasi. Ini kan mencoba sesuatu yang baru. Atas dulu gue wah rambutnya. Aku juga rambutnya keluar kayak mas dulu. Mbak aku lempong-lempong belana lho, Mbak. Aku tadi kok Sasuke, Mbak. Cakubi. Sasuke jadi gini. Iya, kok. Orang ini. Nggak boleh jadi Sasuke. Apalagi di lihat di gini, Mbak. Siapa jadi punya nama dek ini biar tengah kok siapa? Gue Roro. Kok jadi penyanyi rocker gitu. Padahal yo
rada ndes. Iki pian di rocker. Dadi iki bundene iki nek rasane iki pian tengah iki kok beratus iki lho, guys. Heeh, iki pian tengah. Ngono ki bae. Apa iki pian tengah? Aku panu iki kok sapa lho kok man. Iso. Nemu. Jadi ki mengisi waktu luang ya, guys, untuk kita menunggu buka puasa. Padahal ini juga pasangnya cek gue sore, jadi kita jam 11. Gila sih, Dik. Rambut dikali kan ini mau apik, guys, tenang. Enggak, nek perlu ya, tak kayak foto nenek gue nih HP ini bundanya. Saya pas keritik, tuh, wow. Kau mengalami stres, depresi berapa? Aku sangat suka, terus sangat benar ngerti. Rambut, eh, tapi kau tahu Dindo kan enggak? Rambut Dindo. Dindo nek rambut keriting. Ora. Kau tahu? Kan pas kaya kan pas zaman kucing ini kan dobo no ya. Tasu sampai sini. Aku tekan gini untuk view. Nah terus aku tekan gini. Ini kan mah bangga ya. Pas kaya tau apa tak tekano dengkul. Tapi mau. Kok gak lempok. Mbak Rima ora tau. Ora tau di jenenge duwe rambut dawa iki gak tau sama. Aku kemarin kok bokoh. Aku ki wong iki rasane kok enak, Mbak. Tapi subuh. Yo kan subuh kan tapi. Kok cocoke nek rambut dawa kuwi nang Sulawesi nek gak nang Kutub Utara. Nah. Nek rambut dawa ini ning mbok kene 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 iki walah mati. Tenang. Soale walah guys, tenang. Iya, nek menurutku rambut dawa iki ruwisi sumuk. Padahal wis dikuncir ya, tapi sirin. Delem memet. Oh, aku pas kae ndak tau sisiran. Bunda sing disiri, tapi rambutku pas kae bisa diajak anu kompromi. Heeh. Jadi gak tak sisiri kalau aku ya sedih nautah ya gak ada deh tapi bulat udah muring-muring kan tak gubuk kalau aku ya rambutnya kok apa ya rambutnya ya perpaduan antara bundanya dan ayah ya guys rambutnya ini om tanya rambutnya ringkel ini kalian roh ya buat matno ini kayak poni mbak aku pas kayak poni nan sama ini sumpah iya sama ini iya kok udah pasti iya ya Allah miring ya mbak kata apa kan yang menengah udah lah aku masih gak bernapas masih nahan napas ya wongin daun moro-moro motong kau kere ya kan nape ditutupi alis yeah. Apa saalis no merene moro-moro merene terus diketok ning dur alis ya dengan dilurusno ne. Astagfirullahaladzim. Terus kan jadi kayak Dora. Tapi trene aku kecilik aku gak tau ndur rambut apa guys. Dan potongan kuwi mbek bagi musuh bayi iki potongan tekok jenenge nek biyen. Jadi iki potongane iki cekok ngono ngene terus tok dawa tapi ngisor ndure kono iki ngebok ngono. Aku adalah potonganku nih Mbak Dartik selama aku urip. Pokoknya nanggil tuh sidik ini langsung, ini Mbak Dartik ya potong tekok nih. Jadi ini semuanya main dulu aku potongan tekok ini kayak Dora. Iya, terus pergi yuk biasanya dikongon ke Iponi, biasanya ke Adi aku ini Mbak Dartik sampai biar nih pas aku pertama orang-orang yang nanya ayo kenapa lagi? Ya Allah, saya ini bisa ngguyu. Nanti biar ini, aku itu potongnya gak mencucu sampai tertekan dan aku makanya, gak apa-apa, aku bis luak gede kan ya guys. Aku bis beranjak di bahasa ini. Terus aku rono, ya Allah, Repa masih bisa ngguyu, biar aku tak potong mencucu ya aku gak seneng ngobak potongan ini gak popo api. Mau ke terus sanggar rono mbek bayi iki. Potong ya, Dok. Tak potong dikok nah. Aku wis gak anak kecil iki ya. Jangan panggil aku anak kecil iki. Kok durung ngono ku yo.
kan gue pas kayak sedot iya gak tau kambenan tenang guys tapi kok ini uang saat itu gue tepa ciliannya gak tau ini kambenan iya mau aku kaos kutang ini sempak sporot please wis kuwi wis teko dindi. Tenang, wis teko dindi, wis teko memak malam buri kono, bayangno. Teko memak wae. Yo santai. Sampai tahu kejadian di toilet pitik, guys. Syukur. Nek aku nang kono aku kekelen sih. Sampai di toilet pitik wae bayangno. Bokong kuwa. Terus ke? Bunga-bunga. Ditulungi bagi ditulungi sopo ya ditulungi sopo ya kayak aku tuh tapi dia kan orang guru membah mi PJM mana kayak eh PJM mana kayak nama kayak kan aku kan ceritanya kan aku membah mi yo apa itu es eh aku lewat guri jarak wah padahal aku harus iso lewat guri lah tinggal nukian naik pitik langgek kelon bi anak-anak eh aku lewat hantu wortel itu kampung. Terus gue biar, aku buah pemain. Hai, bayi, aku nah, aku pas kali aduh sampai aku udah seterah ya. Aku kan seru ya, kan kayak sengaja. Aku cek wiling gue, salah satu hal yang tak ilingnya pas cilik. Aku kan berguyo, kan teles ya, gak pernah tak coplok. Terus kayak aku pengen tuku jajan yang gue nembah nih. Terus? Ya wis aku malas jemput sempak aku langsung prono. Tapi tren bami iki biyen iki adalah warung jajan guys. Bisa warung bakul jajan, bakul es, es tekak kroh kalian dan aku senenganku adalah si Sri dan Rambes. Wis kuwi pokoke mantep kecintaanku sampai gedel sampai watuk ya kuwi pokoke Mas. Rambes mbek si Sri. Nek kene si Sri ya Rambes, nek kene Rambes si Sri. Sri karena aku kumpul enggak tahu. Tiga anak loro karo ning. Ya ketemu pun di yo kuwi. Anak iki Mbak Mi sawate. Wis guys, ora lanjut lagi. Kena wis dadi kabeh lan tak syuting nang guys. Astagfirullah.